Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, nah kali ini saya akan memberikan contoh atau memperlihatkan bagaimana sih supaya jari-jari kita lentur. Kalau jari-jari kita lentur, tetap sehat ya, tetap bisa digerakkan. Nah, ini perlu dilatih ini. Apalagi bagi sahabat-sahabatku yang usianya sudah 40 tahun tuh, jarang gerak pula. Nah, kalau usia udah 50 tahun atau 50 tahun, 55 tahun ke atas sih, ini agak-agak sedikit wajib nih gerakannya nih. Nah, seperti apa gerakannya? Gerakannya sederhana sekali. Dari mulai anak kecil, remaja, dewasa, sampai orang tua, bisa, mudah sekali. Nggak perlu latihan sih gerakannya. Tangan diciptakan oleh Allah itu untuk gerak, nah untuk mengepal seperti ini. Nah, kalau kita sudah bisa mengepal begini, kenapa nggak kita latih? Latihnya yang sederhana sekali. Atau kita bisa mencuci beras, mencuci baju, nggak usah pakai mesin cuci. Gosok begini saja pengilesan, akan sehat. Beras, cuci beras, seperti itu. Nah, kita kan nggak setiap hari nyuci beras atau nyuci. Nah, di waktu-waktu senggang, sahabatku, misalnya di tengah-tengah perjalanan, bete, mau main HP lagi juga kan mata tajam banget. Nah, untuk di kantor, di sela-sela, sambil bekerja, sambil kita menghitung-hitung data atau apa, kita bisa lakukan. Seperti apa? Yuk, kita sekarang stretching dulu ya. Hitung beberapa menit saja. Seperti ini. Selagi tangan kita masih bisa mengepal begini, lakukan seperti ini. Ingat, begitu banyak orang yang tidak bisa mengepal, bisa menggerakkan begini aja suatu yang luar biasa. Nah, bagi kita yang masih bisa, yuk kita latih agar tangan kita tetap sehat dan bugar. Karena dari jari-jari tangan nih, meridian organ kita juga, jantung, paru, liver, ginjal, usus besar, empedu. Nah, kita pemanasan dulu. Oke. Nah, sekarang kita mulai jari kelingking ketemu jari kelingking. Jari manis, jari tengah, jari telunjuk, jempol. Nah, kalau sudah ketemu begini, kita ketuk-ketuk. Hitung sampai 10. Oke, nah sekarang jari telunjuk sama jari jempol. Nah, lakukan seperti ini. Iya, terus lari, lari terus. Terus lari terus, mundur. Iya, terus mundur, maju lagi. Iya, mundur. Iya, nah sekarang jari tengah. Nah, bagi teman-teman yang sudah menonton video ini, jangan lupa like and comment and subscribe juga di channel, siapa lagi kalau bukan di channel Abah Soleh. Nah, sekarang jari manis. Iya. Mundur. Iya. Iya. Kelingking ya. Kita ulangi lagi. Iya. Iya, lebih cepat lagi. Mundur lagi. Iya. Jari tengah, iya. Iya, kebut. Wah, udah mulai ngebut nih. Nah, jadi kita sambil keceriaan seperti ini. Jadi senamnya bisa di depan cucu. Nah, enaknya senam ini sendiri juga bisa di saat kita daripada ngelamun ya. Ngelamun. Nah, kalau ini kan ngelamun tapi ada hasilnya. Nah, seperti ini. Nah, maju lagi dan seterusnya. Nah, sekarang kita bikin jari-jari kepiting. Iya. Nah, ini kepiting nih. Nah, ini juga kepiting nih. Nah, jadi kepiting. Kepiting jalan ya, kepiting jalan ya. Cepet. Kepitingan jalannya gini nih, mundur. Mundur. Nah, ulangi lagi sekali lagi.
kepiting jalan, kepiting jalan, kepiting mundur, kepiting mundur, kepiting mundur, mundur. Iya. Sekarang jahe. Jahe. Nah, ini jahe. Lakukan beberapa menit, detik. Jahe mudah sekali. Oke. Terus kita ini pergelangan. Pergelangan juga. Kita ketuk-ketuk. Iya. Ya, sekarang pendinginan lagi karena mau selesai ya. Mudah kan, gampang kan? Sederhana, siapapun juga bisa. Dari mulai anak-anak, remaja, dewasa, bahkan orang tua. Karena kenapa? Tidak memakai tenaga yang besar. Cuman jari doang. Sekali lagi, bagi Bapak Ibu, sahabatku yang sudah menonton video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe di channel Abah Soleh. Semoga bermanfaat. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.